Pemangkasan sulur naga di tanaman pare. Oh, enggak kelihatan coba. Ini nih. Tuh. Ada dua ini. Yang satunya menjalar ke sana. Oke, yang satunya menjalar ke sini. Tutupan daun. Wah, ini nih. Keluar. Iya. Oke. Ada tiga ini. Ini satunya. Satunya dipotong juga. Ini sahabat, aku mau ngasih tahu nih, ini ada dua sulur nih. Ada dua sulur, yang satu sulur dipotong aja sahabat. Yang satu sulur dipotong. Pemangkasan tunas air pohon naga. Fokusin ke satu supaya nutrisinya terpenuhi. Bagus, ini dasarnya pakai pupuk organik dari batang pisang. Damn! Ini sahabat, ada tiga sulur. Sulur-sulur yang ini ya dipotong sahabat. Ini aku kasih tahu, memang belum tak potong ya sahabat ya, buat pembelajaran. Ini harus dipotong sahabat. Ini aku megang kamera sama motong sahabat, jadi agak susah megang kamera, kameranya enggak belum ada yang ini dapat megang. Nah, ini dipotong sahabat. Ini udah nempel loh sahabat, udah nempel nih ke pohon, tapi sisain satu sulur aja sahabat supaya protein kalsium fosfornya itu tidak terbagi ya kawan, tidak terbagi. Oke. Oke, udah terpotong sahabat. Ini sisakan satu sulur. Ini ukurannya 15 cm ya sahabat, dari penanaman tanah. Oke, 15 cm. Biar dia fokus ke satu batang ini sahabat. Ini satu batang ini masih panjang lagi nih sahabat. Ini udah setengah meter nih. Udah setengah meter ini. Ini panjang lagi. Pemangkasan sulur naga nih sahabat, ini ada dua. Yang ini dipangkas. Pemangkasan sulur naga. Tepan sahabat, masukin ke sana.
Ini siapa pemangkasan lagi? Ini yang di bawah ada 3 sulur nih. Ada 3 sulur nih pemangkasan lagi nih. Pemangkasan sulur naga. Oke. Ini supaya fokus dia nutrisinya, kalsiumnya. Oke. Ini satu lagi sahabat. Ini karena kecepet sama yang di sebelah nih satunya. Kita milih yang di sini aja sahabat. Ini nih dekat-dekat pohonnya sahabat. Langsung nanti masuk ke satu sulur potong. Jrek. Oke. Jambunya matang tuh. Jambu. Masukin ke sana. Ini sahabat, pemotongan lagi. Satu sulur. Ini aku kasih contoh ya sahabat ya. Ini memakai pisau atau memakai benda yang tajam buat potong satu sulur ini sahabat. Nah, ini satu sulur ini dipotong biar apa sahabat? Fokus nutrisi kalsium fosfornya sahabat. Dia perkembangannya biar bagus. Potongnya cukup sederhana sahabat. Gini aja, atau enggak? Gini aja bisa ya. Karena udah enak nih. Nah, potong sulur naga. Mangkat. Nah ini ada 3 sulur. Ini juga dipangkas sahabat. Ada 3 sulur nih. Pemangkasan. Naga. Wah, karena nggak ada yang megangin, jadi ngokek-ngokek. Masukkan ke sana. Nah ini masuk lagi pemangkasan pohon naga. Wah, rapi ini jadi satu fokus ya sana. Masukkan ke sana. Ini lagi sahabat pemangkasan sulur naga. Ini kan ada satu sama dua nih, yang satu dipangkas ya sahabat. Pangkas aja sahabat. Satu ini. Satu. Pangkas aja sahabat. Biar dia fokus ke satu sulur. Wah. Iya. Nancep mau ditanam ini. Ini pemangkasan sulur naga. Ini ada 2 sulur. Pemangkasan satu sulur lagi sahabat. Dua sulur nih kita mangkas potong lagi supaya berkembang, supaya nutrisinya itu terpenuhi sahabat, nutrisi tanamannya. Wah, di bawah ini isinya apa?